Tatkala perlu kita melihat keadaan mangsa banjir ini, bukan sahaja mereka kehilangan harta, rumah dan kadang-kadang ahli keluarga, mereka juga berisiko kepada penyakit berjangkit dan masalah mental. Mangsa-mangsa banjir terdedah dengan trauma, stres, kecelaruan dan lain-lain lagi. Antara penyakit berjangkit yang boleh didapati ketika berlakunya banjir ialah taun. Taun atau kolera adalah salah satu penyakit bawaan air dan makanan yang utama. Ia disebabkan oleh jangkitan bakteria. Mereka yang dijangkiti akan mengalami cirit-berit. Gejala yang teruk boleh membawa maut kerana dehidrasi yang teruk. Penyakit taun lebih mudah merebak di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air bersih dan kemudahan tandas yang sempurna. Bakteria Vibrio cholera adalah penyebab penyakit berjangkit ini. Cara jangkitan penyakit taun adalah melalui pengambilan makanan atau air yang tercemar dengan najis atau muntah orang yang dijangkiti. Antara tanda dan gejala penyakit taun adalah kes ringan hanya mengalami cirit-berit tanpa gejala lain, manakala kes teruk pula mengalami cirit-berit yang teruk dengan loya dan muntah serta boleh menyebabkan dehidrasi teruk. Jika tidak dirawat, boleh menyebabkan gangguan peredaran darah, kegagalan buah pinggang dan juga boleh berlakunya kematian. Penyakit kencing tikus atau leptospirosis merupakan penyakit berjangkit zoonosis yang berpunca daripada bakteria pyrokyte dalam genus Leptospira, dijejaskan manusia dan sejumlah besar haiwan termasuk mamalia, burung, amfibia dan reptilia. Sebanyak lebih kurang 13 genetik bakteria Leptospira berbeza boleh berjangkit pada manusia. Ianya disebar melalui haiwan liar atau haiwan ternakan. Rodentia merupakan haiwan yang biasa direkodkan menyebarkan bakteria ini melalui permukaan atau air yang tercemar dengan air kencing haiwan ini yang kemudiannya menyentuh di bahagian kulit, mata atau hidung. Bencana banjir ini dapat mendatangkan pelbagai penyakit berjangkit seperti konjungtivitis. Konjungtivitis adalah mata merah akibat peradangan pada selaput yang melapisi permukaan bola mata dan kelopak mata bahagian dalam konjungtiva mata. Selain mata merah, konjungtivitis dapat disertai dengan rasa gatal pada mata dan mata berair. Konjungtiva mengandungi pembuluh darah yang akan melebar saat terjadi konjungtivitis. Pelebaran pembuluh darah tersebut yang menyebabkan gejala mata merah. Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes. Jika individu tersebut tinggal di kawasan jangkitan denggi, mereka boleh dijangkiti lebih dari sekali umur hidupnya. Antara faktor penyumbang, pembangunan yang pesat di bandar menyebabkan padatan penduduk tinggi dan tapak binaan yang banyak. Pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain menyebabkan penularan berlaku dengan cepat. Tanda dan gejala. Kebiasaannya demam akan terjadi kepada hari ketiga hingga ke 14 selepas digigit oleh nyamuk yang dijangkiti. Ia akan bermula dengan demam yang kuat yang mengejut, sakit kepala yang teruk, sakit pada bahagian belakang mata serta otot dan sendi. Selain itu, demam boleh mencapai 40 hingga 41 celsius dan berlarutan selama 2 hingga 7 hari. Juga boleh menyebabkan sawan di kalangan kanak-kanak di bawah umur 6 tahun. Sakit teruk juga pada tulang, otot dan sendi. Ruam akan tumbuh pada hari ketiga dan empat selepas bermulanya demam. Dan akhirnya mereka akan muntah-muntah lah dan kurang selera makan apabila muntah banyak. Ini adalah langkah-langkah mencegah penyakit tersebut. Untuk mencegah penyakit taun, anda perlulah minum air yang sudah dirawat, contohnya air mineral. Kedua, basuh tangan menggunakan sabun dan air dengan kerap, terutamanya sebelum makan, ketika menyediakan makanan dan selepas menggunakan tandas. Terakhir, makan makanan yang dibungkus dengan bersih atau dimasak dan dihidangkan ketika masih panas. Selepas itu, penyakit leptospirosis. Mula, anda hendaklah elak daripada bermain air atau bermandi mandi di sungai atau kolam jika terdapat luka atau kudis di kulit. Yang kedua, elak dari minum air sungai yang tidak dimasak atau dirawat. Yang terakhir pula, jaga kebersihan persekitaran bagi mengelakkan kehadiran haiwan perosak. Seterusnya, penyakit konjungtivitis pula, anda haruslah tidak menyentuh bahagian mata bagi mengurangkan risiko jangkitan menjadi lebih teruk. Yang kedua, sentiasa mencuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun dengan kerap. Yang ketiga, elakkan berada di tempat yang sesak
bagi mengurangkan risiko jangkitan pada orang lain. Dan yang terakhir, elakkan berkongsi tuala dan barang peribadi. Yang terakhir, penyakit demam denggi. Langkah-langkahnya, pertama, memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk. Yang kedua, membuang bekas yang boleh menakung air. Yang ketiga, menggunakan semburan serangga untuk membunuh nyamuk. Dan yang terakhir, sabukan ubat penghalau nyamuk pada anggota terdedah kepada gigitan nyamuk. Pada musim tekujuh ini, sememangnya pelbagai agensi telah memainkan peranan penting dalam menggerakkan tenaga pekerja untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Kerajaan juga telah memberi jaminan bahawa keselamatan mangsa menjadi keutamaan selain memastikan bekalan makanan disediakan untuk semua mangsa banjir. Antara agensi yang terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana ialah Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART, Polis, Bomba, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Angkatan Pertahanan Awam APM. Agensi-agensi ini akan sentiasa bersedia digerakkan pada bila-bila masa bagi menghadapi musim tekujuh dengan membantu dalam menyumbang tenaga kerja dan jentera.